أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Belakangan ini tidak sedikit masjid, musola, suro ataupun langgar yang sudah melonggarkan prokes protokol kesehatan COVID-19. Lain halnya kali ini yang JNS TV berhasil pantau ada salah satu masjid yang masih konsisten dengan proses kesehatan, protokol kesehatan COVID-19 yang selama ini sudah mulai dilanggar dari masalah suhu tubuh, cek suhu tubuh ketika masuk masjid, terus hand sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, masker hingga social distancing yang sudah mulai diabaikan. Tidak demikian dengan masjid Al-Hijrah yang ada di Kampung Karangasem, Kecamatan Lawean, Solo ini benar-benar prokes protokoler kesehatan COVID-19 benar-benar senantiasa terjaga dari tahun 2020 kemarin, dari atau 2019 yang hampir lebih satu tahun pandemi terjadi di seluruh negeri ini. Bahkan bukan hanya masalah hand sanitizer, cuci tangan, masker ataupun jaga jarak. Untuk masuk Masjid Al-Hijrah ini selama pandemi COVID-19 ini baru digunakan hanya untuk warga Karangasem, RT 0302 Lawean, Surakarta, dan jamaah Masjid Al-Hijrah khusus yang memenuhi ketentuan protokoler kesehatan. Di antaranya sehat jasmani dan rohani, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, physical distancing, social distancing atau tidak bergerombol, anak-anak sholat cukup di rumah, membaca surat pendek bagi imam, khutbah Jumat dipersingkat, membawa sajadah tersendiri. Sampai saat ini keberadaan protokoler kesehatan COVID-19 itu terjaga sekali oleh Masjid Al-Hijrah yang ada di Kampung Karangasem, Kecamatan Lawean, Solo ini. Bahkan bukan masalah sholat lima waktu saja yang protokoler kesehatan COVID-19 senantiasa terjaga, melainkan ketika sholat Jumat, jangankan orang lain kampung dari Kampung Karangasem ini yang bisa masuk ke jalan masuk ataupun ke halaman Masjid Al-Hijrah. Pasalnya dari semua jalan atau pintu masuk yang mengarah ke Masjid Al-Hijrah dijaga oleh penjaga yang mengenali jika itu merupakan warga setempat. Bahkan palang portal pun ditutup. Nah, social distancingnya senantiasa terjaga, jaraknya cukup
memenuhi syarat. Jaraknya pun senantiasa terjaga. Demikian JNS TV melaporkan dari Masjid Al Hijrah Karangasem RT 03 RW 02 Lawian Solo.